Hai pemirsa, hari ini kita lagi malam minggu sama Rudy Alim. Kita mau nonton apa, Rudy Alim? Cowok film Kerbau ya. Jadi filmnya tentang banyak sawah dong. Iya. Jorok dong. Bukaran itu banyak lumpur. Sawah-sawah. Buffalo Boys. Ini film keren juga sih iklannya nih. Main di Amerika kolonial. Ya, Pevita Pierce. Iya. Jadi Rudy Alim ngefans sama Pevita Pierce. Iya, khusus untuk Pevita malam minggu. Kalau Ida gimana? Ya, aku ikut aja. Siapa tahu ada Pevita. Buffalo Boys. Nah, kalau menurut kamu nih, saya mau nanya, ini film berapa? Pengaruh karena produksi luar nggak? Itu film Indonesia sebenarnya kan? Film produksi luar. Produsernya luar, karena pengaruh ya. Jadi karena produksi luar jadi keren. Kerja sama juga. Kalau produksi lokal nggak keren juga. Ada yang keren juga lah ya. Terus testing ininya gimana? Karena produksi luar ya. Kisah nyata nggak ini? Ada benarnya itu, nyatanya ada fiksinya sih. Thank you. Filmnya agak sedikit menarik, tapi bagus actionnya. Ini baru film laki-laki, filmnya selera. Terus buat pemeran wanitanya? Cakep tuh Mika Tambayong tuh. Saya yeah. Tertarik sama Mika Tambayong. Bisa nyanyi, bisa acting, bisa nari. Gue jawab nih salah satu Rudy Alim. Pevita Pierce, Mika Tambayong. Ya, Happy Salmon. Happy Salmon. Gak ada pilihan gitu. Tapi kalau saya jangan langsung pilih salah satu sih, yang itu yang Mika Tambayong. Mika Tambayong Sayur Royong. Apa tuh? Yang lembek-lembek Sayur Royong. Misalnya bisa nyanyi, bisa acting, bisa nari. Kan komplit gitu. Jadi gak usah sewa sinden lagi. Saya mau Pevita tapi udah mati. Gak apa-apa, Ariel kan udah ganti. Ganti yang lain.